Rumah Sakit Ibu dan Anak Devina terletak di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Berdiri sejak 8 November 2009 dan mulai beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bersalin Devina. Seiring dengan perkembangan, pada tanggal 14 Desember 2016, berganti nama menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Devina yang berstatus Rumah Sakit Swasta Tipe C yang memiliki fasilitas antara lain rawat inap, rawat jalan, IGD, HCU, kamar bedah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Devina juga memiliki ruang laboratorium, radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, dan perawatan bayi. Hingga saat ini Rumah Sakit Devina telah memiliki lebih dari 100 orang pegawai yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, analis, apoteker, dan beberapa pegawai non-medis. Telah menjadi tekad kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan ibu dan anak. Rumah Sakit Ibu dan Anak Devina adalah rumah sakit ibu dan anak swasta pertama di Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. RSIA Devina melayani peserta JKN KIS dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. RSIA Devina juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai demi menjunjung tinggi moto rumah sakit, yaitu keselamatan pasien adalah prioritas utama. Kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada ibu dan anak.